sebenarnya sih tadi nggak sengaja aja sih ya, ada Kiano bentar lagi ulang tahun, habis itu ya traktir semua orang lain, nggak cuma gitu aja sih, nggak ada yang istilahnya nggak ada perayaan yang gimana, kebetulan aja sih ada kalian juga. Tapi kenapa mungkin dalam rangka ulang tahun pengen bagi-bagi, mungkin ada idenya itu bagi-bagi apa sih? Nggak sih, sebenarnya cuman kepikiran sekilas aja sih, tadi kebetulan juga ada kita baru borong tukang apa ya tadi ya namanya, tukang apa? Koklat bukan? Oh, yang bapak tadi yang jual sapu ya? Aa, yang jual apa? Jual perabotan tadi baru ngeborong, jadi ya kebetulan aja tadi juga kita minum coklat gitu ya di koklat, akhirnya udahlah saya kebetulan mau ngasih dia sesuatu, jadi dia itu dari tukang perabotan di tahun 95 ya, dan memang tidak ada settingan sama sekali, saya pilih dan ya saya kasih dia franchise, cuman takutnya dia nggak mengerti, akhirnya saya juga suruh orang saya Paris untuk ngurusin semuanya, dan kemungkinan juga nanti lokasinya mungkin di dekat tempat kita supaya kontrolnya bisa gampang, tapi maunya sih Pak Lilinya itu tukang perabotan itu yang ngurus nanti. Hadiahnya itu berarti Pak? Iya, tadi franchise-nya buat dia. Kenapa mungkin masih kecil dikasih hadiah itu? Apa memang dia kecil pengen diajarkan buat bisnis atau gimana gitu? Coba? Buat diajarin bisnis juga gak sih mungkin hadiah? Siapa yang diajarin bisnis? Kiano. Oh! Kalau Kiano ya lihat nanti aja, masih kecil gitu kok belum. Tapi kalau Kiano tadi sempat khawatir gak sih dengan mungkin kondisi pandemi seperti ini? Kalau khawatir pasti iya, tapi kita selalu ngejaga sih. Iya. Antusias Kiano tadi pas diajak bagi-bagi itu gimana sih? Artinya kan Kiano selalu ekspresif banget gitu. Dia suka banget sama coklat sih, makanya tadi minta-minta terus. Habis itu juga seru sih, maksudnya dia aja suka banget sih. Dan ini emang terjangkau banget harganya, jadi ketika saya dengan franchise-nya juga saya mau banget. Akhirnya saya beliin buat Pak Lili sama Pak Aris. Kiano sering dibawa kerja bareng sama Mbak Indi. Sering. Ini gimana? Apakah emang pengen membuat juga Kiano sebagai artis? Tapi kalau sering sih enggak ya, kebanyakan dia di rumah. Cuman kali ini memang kita lagi mau jalan-jalan aja. Ini emang pengen membentuk Kiano pengen jadi artis juga kah? Enggak lah, jalan aja. Kalau enggak sekarang udah banyak iklan ya, tapi saya ngejaga sampai umur setahun aja. Itu kan ada juga kayak anak Raffi Ahmad tuh, Raffi Ahmad kan gak mau di syuting gitu kan sama kamera. Kira-kira segitu gak sih? Sampai sekarang sih enggak. Tapi emang dia tuh suka makanan-makanan kayak apa sih Bang Pak? Kayak coklat atau udah pinter makan atau gimana kan setahun ini perkembangannya sendiri? Udah mulai makan banyak sih ya, apapun dimakan guys. Apapun, tapi kemarin salmon.